Dalam rangka hari jadi Kabupaten Cilacap ke-164, Palang Merah Indonesia Kabupaten Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap mengadakan operasi katarak gratis. Bertempat di Markas PMI Kabupaten Cilacap dan RSUD Cilacap, operasi katarak gratis untuk masyarakat Cilacap diadakan pada hari Sabtu 14 Maret dan Minggu 15 Maret 2020. Kegiatan ini mendapat antusias sangat baik dari warga Cilacap. Terbukti halaman PMI penuh saat warga mendaftar ulang sebagai persyaratan bagi masyarakat yang ingin ikut kegiatan ini. Setelah warga mendaftar ulang, kemudian warga melakukan serangkaian tes kesehatan seperti tes tensi, tes gula darah, tes ketajaman penglihatan, dan yang terakhir pengecekan oleh para dokter dari Polimata RSUD Cilacap. Kemudian setelah melakukan beberapa tes kesehatan, para masyarakat yang siap dioperasi pada hari itu pun langsung menuju RSUD Cilacap guna melakukan operasi katarak secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Cilacap. Hari ini dalam rangka hari jadi ke-164 Kabupaten Cilacap, Palang Merah Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, termasuk di dalamnya hari ini adalah operasi katarak gratis bagi masyarakat Cilacap. Kegiatan ini berawal dari kegiatan yang memang dibantu dan didukung oleh bulan dana PMI. Selama ini masyarakat kita pungut bulan dana PMI, sumbangan ini adalah sumbangan untuk kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah untuk operasi katarak, kemudian pemberian kacamata gratis, kemudian bantuan-bantuan bencana alam di berbagai daerah, termasuk pembantuan-bantuan air pada saat apa namanya musim kemarau. Hal ini kita lakukan agar memang dari oleh dan untuk masyarakat. PMI adalah organisasi sosial yang memang kita manfaatkan semua organisasi ini untuk masyarakat. Harapannya Pak ke depan, Pak? Harapan ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan potensi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial dari kita, dari kami, dari PMI. Kita semuanya bisa memberikan bantuan apapun yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan catatan memang ini semuanya adalah didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat. Uong Suparno, Esos, MSI, Wakil Ketua 2 PMI Kabupaten Cilacap menambahkan, kegiatan operasi katarak gratis ini dibantu dan didukung oleh bulan dana PMI yang disumbangkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Dari Markas PMI Kabupaten Cilacap dan RSUD Cilacap, Tim Seputar Cilacap memberitakan. Sehari 3 kali, 1 tablet.